Halo Lur, kembali lagi dengan saya Prendol Priyanto dari Rotresmania Kebumen. Saat ini saya berada di depan base campnya CV Putra Harapan Aduka H2O, tim asal Pamekasan Madura yang rencananya akan turun di UDRM Sirkuit Gerimang Subang 17-18 Desember 2022. Nah, di video kali ini saya mau blusukan di base campnya CV Putra Harapan. Kira-kira ada apa saja di dalam? Ikutin terus video ini, jangan di skip. Mari kita masuk ke base campnya CV Putra Harapan. Selamat sore Pak Bos dan Kang Rory. Ya. Ini base campnya CV Putra Harapan ini Lur. Ini si mekaniknya, si Kang Zeka ini lagi ke bengkel. Nanti kita tanya-tanya persiapan soal mesinnya. Untuk sementara kita tanya-tanya ke manajernya. Sama Kang Rory. Siap. Halo Kang. Halo juga. Piye kabare? Alhamdulillah baik. Yang jelas penak zamanku toh. Lah sekarang LPG aja, beli LPG harus pakai My Pertamina. Ini kabarnya kan turun di seri 2 UDRM Kang. Ya, 3 hari lagi ya. Iya. Ini kira-kira persiapannya gimana Kang? Persiapannya insya Allah udah 99%. Ya. Siap juara. Amin. Alhamdulillah. Nah ini kan terpantau di basecamp ada 5 motor. 5 motor. Ini turun di kelas apa aja? Turun di 5 kelas. Ya. 116 open. 125 open. Iya. Sama 125 pemula. Pemula. Itu masing-masing jokinya siapa? Jokinya Teddy Permana di, sama Abdul Kopar. Iya. Kalau di Teddy di kelas apa, Kang? 116 open sama iya. 125 open. Kalau Abdul Kopar? Abdul Kopar ada 3 kelas. 3 kelas. 3 kelas. Kelas apa aja ngomong-ngomong? 116 open. Iya. 125 open sama 125 pemula. Pemula. Terus yang super pro ninja sama ini underbone kemana? Lagi proses dibikin glowing. Dibikin glowing dulu. Kemarin kan habis main ini kan, main kelas berat lah di Gerimang Subang. Ya. Restorasi maksudnya. Ya, buat tahun depan ya. Tahun depan. Biar lebih baik ya. Lebih baik. Terus untuk ininya apa? Motivasinya di seri UDRM besok Kang dan harapan. Harapan. Harapannya semoga seperti race sebelumnya. Race sebelumnya yang seri 1 ya, seri beberapa 1 bulan yang lalu. Bisa memperoleh hasil yang maksimal. Amin. Tapi yang seri 1 kemarin kan ada yang crash. Yang crash. Nah, iya. Adli M. Taufik. Iya, sama Teddy Permana ya. Permana. Semoga di event besok nggak ada yang crash ya, Kang. Semoga. Amin. Nah, ini dengan adanya 3 event berbeda di tanggal yang sama gimana Kang tanggapannya? Semoga kedepannya bisa diatur lagi untuk tanggal yang nggak bentol kan? Iya. Dan semoga tiga-tiganya sukses semua ya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Kita lihat-lihat motornya. Ini tunggangannya Teddy Permana yang di seri 1 kemarin UDRM yang mengalami crash. Ini masih proses perbaikan. Dan ini Adli M. Taufik. Yang sampingnya juga Adli M. Taufik ya, masih perbaikan ya. Dalam perbaikan semua. Karena crash-nya barengan. Insiden yang tidak terduga. Kalau yang ini Abdul Ghofar ya. Ini cet-cetan baru apa? Udah lama kan? Kok masih seperti, kok masih kinclong aja? Seperti race pertama kan dikasih MS dulu. Iya, iya. Pokoknya MS Glow nggak ada duanya. Asli.
kosmetik nomor satu di Indonesia, dunia bukan Indonesia lagi. Siap. Kalau sahabat tani apa, Kang? Sahabat tani itu support, sama sih istilahnya, jadi kayak MSG Kulo ini kerjasama dengan sahabat tani. Di bidang apa sahabat tani? Sahabat tani kan soalnya bidang... berbaunya tani-tani. Oh enggak, itu cuma nama-nama seperti ini aja. Itu di bidang properti di Pamekasan, Madura. Pamekasan. Kalau yang CV Putra Harapannya kan mungkin ada yang belum tahu penonton. Iya. Nah, biar tahu Putra Harapan itu di bidang apa? Putra Harapan usahanya di bidang besi. Besi. Plat. Iya. Berarti kalau ada yang mau nyari plat bisa saja ke bisa, langsung ke Putra Harapan ya. Siap. Kalau yang ini Teddy Permana ya? Ini Abdul Kopar juga. Oh, Abdul Kopar juga iya. Yang ini. Ini kalau motornya kinclong-kinclong enak ya, Kang? Enak. Karena tadi udah dikasih krim. Jangankan orangnya, motornya jadi juga. Yo, kalau yang depan ini? Ini punya tunggangannya Teddy Permana. Oh, ini tunggangannya Teddy Permana. Ini lagi di repair apanya nih? Ya, repair apanya? Paling mau bersihin aja. Biar maksimal nanti. Ini juga warnanya masih jos ya. Ini semua faktor MS Glow ya. Semua berkat MS Glow. Semua utama. Siap. Nanti kita lanjut tanya-tanya sama mekaniknya ya. Om Z. Ya, Adukah H2O. Ini ada mekaniknya CV Putra Harapan. Om Z dari Adukah H2O. Kita tanya-tanya ulik-ulik, pokoknya harus dijawab. Om Se, kita lama nggak ketemu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Wis madang apa urung, Rika? Kira-kira madang karo apa? Bebek Madura? Nih, buat UDRM, yang di-preparein sih kira-kira apa aja, Kang? Soal mesin? Ya, cuma ini. Cek piston. Kampas kopling. Sama ring piston. Yeah. Kalau berarti yang daleman mesin udah aman ya. Kata-katanya buat penonton apa? Ciblah-heblah. Apa kah? Aja lali madang. Kalau manajernya ini buat kata hari ini apa? Tidak perlu tahu prosesnya, cukup tahu hasilnya.